السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، para habaib, para asatidah yang saya hormati, khususnya sahibul hajah Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, pengasuh Majlis Rasulullah Al-Habib Nabil Al-Musawa, tetamu kita Al-Habib Muhammad bin Saleh Al-Attas, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ceramah dikasih judul oleh beliau Al-Habib Muhsin. Jadi harus mengikuti daripada enggak dikasih makan oleh beliau nantinya. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah, sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi, inna fil jasadi mudghah, di tubuh manusia ini ada satu gumpal daging, dan ini akan menjadi sumber daripada segalanya. Idza saluhat saluhal jasad kullu, kalau baik maka akan baik semua jasadnya. Idza fasadat fasadal jasad kullu, kalau jelek maka akan rusak semua jasadnya. Hati ini harus diisi, saudara, yaitu diisi kebaikan. Kalau sudah diisi kebaikan, maka akan mengajak seluruh jasad kita untuk melakukan kebaikan. Sama dengan aki, sama dengan aki, harus isterek. Kalau kuat istereknya, maka akan bisa menggerakkan semua mesin mobil. Sama dengan baterai dari HP kita, kalau udah dicas maka akan bisa digunakan dengan baik. Tapi kalau sudah drop maka akan mati dan bisa rusak. Berarti hati ini perlu dicas. Hati ini perlu diisi. Gimana cara mengisi hati supaya hati ini isinya bagus, kuat stereknya, sehingga bisa menggunakan seluruh anggota badan untuk kebaikan? Cara ngisi hati dengan juga anggota badan kita. Contoh, kalau kita mendengarkan selalu sifat-sifat baik Nabi, maka akan terisi hati kita cinta kepada Nabi. Kalau udah cinta kepada Nabi, maka akan mengikuti akhlaknya Nabi dan menghidupkan sunnahnya Nabi badan kita. Kalau kita memandang wajah orang yang soleh, maka terisi hati kita cinta kepada orang yang soleh. Kalau sudah kuat stereknya cinta sama orang yang soleh, maka akan mengikuti daripada jejak orang yang soleh. Kalau kita mulutnya kita selalu menyebut Nabi, selalu menciptakan orang yang soleh, maka itu semuanya akan menserahkan hati kita semakin kuat cintanya kepada Nabi, kepada orang yang soleh. Dan di situ kita akan mudah, anggota badan kita akan mengikuti mereka. Kalau kita selalu menggunakan kaki kita ini berdiri untuk sholat, maka itu akan semakin membuat hati kita cinta kepada Allah.
Dan kalau sudah demikian, maka segala-galanya adalah untuk Allah. Karena itu penting untuk menghadiri majlisnya orang yang soleh, untuk menseirakan hati kita, memandang kepada dia, mendengarkan nasihatnya dia, berzikir bersama dia. Itulah yang menjadi satu keberuntungan yang sangat besar bagi para sahabat. Kenapa? Guru mereka adalah langsung Muhammad Rasulullah. Yang dipandang Nabi Muhammad, yang didengarkan keterangan Nabi Muhammad, sholat di belakang Nabi Muhammad, duduk di majlisnya Nabi Muhammad. Begitu hebatnya keberuntungan para sahabat Rasulullah. Dan ketika itu betul-betul menjadi kuat cintanya sama Nabi, mereka tidak merasakan kenikmatan yang lebih daripada menghadiri majlisnya Nabi. Mereka tidak memandang satu kenikmatan yang lebih daripada memandang wajah Nabi. Mereka tidak menikmati suara yang lebih merdu daripada suaranya Nabi. Segalanya terhebat didapatkan oleh para sahabat Rasulullah. Tatanazzahul uyunu fi mahasini jamali fala tajidu makhlugan fil wujudi ala mithali. Sahabat Nabi itu, saudara, melihat Nabi itu lebih nikmat daripada Anda melihat pemandangan yang indah, laut dengan ombaknya, gunung dengan pepohonannya, kebun dengan bunga-bunganya. Wajah Nabi lebih indah daripada itu semuanya. Para sahabat itu menghibur dirinya, rekreasinya itu adalah memandang Rasulullah, lupa segala-galanya, sumpek-sumpeknya hilang semuanya. Ketika Nabi tidak ada, ada seorang sahabat setelah dia menghadiri majelis Rasulullah, dia pulang langsung ke kebunnya, ternyata dapat kabar Nabi meninggal dunia, langsung diangkat tangannya, "Ya Allah, butakan mataku supaya tidak ada manusia yang aku lihat setelah Nabi Muhammad." Saat itu langsung buta matanya dan dia bersyukur kepada Allah. Terakhir yang dipandang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ikhwani yang dirahmati Allah, kalau sudah enggak ada Nabi, ya nasibnya kita hidup ada di akhir zaman, enggak ketemu sama Rasulullah, tidak mendengarkan suaranya Nabi, maka idza fatani gurbul ahibati wal liqa fa fi dzikrihim unsun li wahshati khatiri. Kalau memang sudah enggak bisa ketemu, enggak bisa memandang, minimal ceritanya akan bisa menghibur hati orang yang rindu kepada Nabi Muhammad, orang yang cinta kepada Muhammad, yakni majlis maulid ini, saudara. Karena itu dikatakan masyi kama majma'il maulid yujallil qurub. Enggak ada seperti majelis kumpulan maulid ini bisa menghilangkan rasa sumpek dan gundah. Yang merasa dosa, ya ini saatnya Anda ketika mendekatkan diri kepada Rasulullah dengan mendengarkan syama'il Nabi, sifat-sifat Nabi, sejarahnya Nabi dengan khusyuk. Ini saatnya untuk bertobat. Bubar insyaallah, diampuni dosanya oleh Allah. Dah waqt taubatak ya syarid idza bataub. Kalau inti sudah merasa jauh dari Nabi, jauh daripada agama, dengan Anda beradab ada di majlis ini, Anda dekatkan diri dengan Rasulullah, maka saatnya Anda bisa dekat kepada Allah. Saudara, mendekat kepada Allah lewat apa Anda? Mengandalkan salat Anda, mengandalkan bacaan Quran yang tidak tadabbur. Kalau Anda mendekatkan diri kepada Nabi, cinta kepada Nabi, apalagi menjadi yang dicintai oleh Nabi, maka Anda akan dapat semuanya, ya. Kenapa? Karena Allah menaruh ridhonya itu selain dalam perbuatan taat, ada di makhluk-makhluknya, utamanya Rasulullah. Contoh nih, ridhollah fi ridhol, ridhonya Allah di ridhonya kedua orang tuh, orang tua.
Paham nih ya? Aulia Allah. Hah? Mereka kalau ridho, maka semua yang diridhoi oleh para aulia Allah akan diridhoi oleh Allah. Ridhonya Nabi Muhammad juga demikian, saudara. Apalagi ridhonya Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi cinta, ridho kepada Anda, Anda dapat semuanya dunia akhirat. Anda dapat dunia dan akhirat. Dulu kiblat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Nabi pingin dirubah sama Allah, dihadapkan ke Ka'bah. Maka turun ayat God nara tagalluba wajhika fis sama falan waliyanaka qiblatan tardaha. Aku melihat bagaimana kamu selalu menunggu kapan wahyu akan turun, kiblat itu dirubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Sekarang aku Allah telah mengemalingkan kiblat itu, aku rubah menghadap kepada kiblat yang kamu ridhoi wahai Muhammad. Tidak Allah sebutkan Ka'bah. Kiblat yang kamu ridhoi wahai Muhammad. Karena itu cari ridhonya Nabi Muhammad, di situ ada ridho Allah. Cari cintanya Nabi Muhammad, di situ ada kecintaan Allah. Cari kebahagiaan Nabi Muhammad, di situ kamu akan mendapatkan segala-galanya dari Allah. Oh, saudara, ridhonya Nabi ini luar biasa. Tahu enggak ridhonya Rasulullah? Nabi itu tidak ridho kalau ada satu umatnya yang masih disiksa neraka Allah. Kalau kita punya anak, pingin anak itu jadi sukses. Kadang-kadang walaupun tidak benar, tapi kalau Nabi Muhammad tidak demikian. Pingin umatnya tidak ada disiksa di neraka Allah dan masuk surga bersama beliau Nabi Muhammad SAW. Karena itu ya ikhwani, ketika beres hati kita, kita akan bisa dirasakan oleh Allah dekat dengan Nabi Muhammad sebagaimana para aulianya. Ketika beres hati kita, kita akan bisa merasakan nikmatnya ibadah sebagaimana orang-orang yang ahli ibadah. Madu itu manis, tapi kalau sakit madu terasa apa? Pahit. Bukan karena rasanya madu berubah, tapi kamunya sakit. Sate itu nikmat, tapi kalau sudah sakit, sate itu akan menjadi membuat kita muntah. Bukan karena satenya berubah, tapi kamu yang harus diobati. Begitu juga ibadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, baca Quran, qiyamul lail, itu adalah nikmat, saudara. Tapi kalau sudah hati sakit, maka itu semuanya akan menjadi beban kepada kita. Karena itu Allah bahasakan orang munafik fi gulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Kalau hati ini bersih, pandangan hati sekalipun mata buta akan tembus, saudara. Kenapa? Hati ini enggak pernah memandang yang jelek sebenarnya kalau hati itu bersih. Maka dzabal fuadu mar'ah. Karena itu para aulia Allah itu bukan memandang ini, wah kelihatan putih, cantik, oh kelihatan molek. Enggak. Memandang dengan pandangan hati. Kadang-kadang orang yang diremehkan dengan pandangan zahir, tapi bagi mereka adalah orang yang istimewa. Karena itu dia akan memandang kepada dia dan akan ridho kepada dia. Karena itu dalam segala hal, ayo kita dahulukan hati kita harus bersih. Sebenarnya masih banyak yang akan kita terangkan, tapi yang jelas sebentar lagi kita makan kok. Terakhir saya akan bawa satu cerita. Ada satu orang yang soleh. Dia tadi itu ditamui dengan rombongan, dihormati. Sore pamit semuanya rombongan mau pulang. Kenapa? Harus segera pulang karena khawatir kalau
terlalu malam atau kemalaman kedaulan maghrib, khawatir ada singa padang pasir atau singa hutan yang akan keluar dari dalam hutan atau dari gurung padang pasir yang akan bisa membahayakan mereka. Dia berangkat. Rupanya memang kesurean. Benar ada singa ada di situ. Mundur mereka pulang. Mundur mereka bu, pulang. Temu sama si guru ini. Loh, udah izin pulang tadi, kok kembali? Ada singa. Takhafun minal asad. Takut sama singa. Man la yakhaf minal asad. Siapa yang gak takut sama singa? Mana-mana, di mana? Berangkat nih si Syekh. Setelah ketemu sama si singa, dijewer itu singa seperti seorang guru kepada muridnya, dijewer. Udah tak kasih tahu, jangan pernah mengganggu tamu-tamuku. Kembali ke dalam hutan atau kembali ke atas gunung kembali. Itu singa seperti anak kecil yang dimarahi. Kembali. Kaget. Ini bukan pawang macan, tapi macan yang takut. Kata dia, kamu heran dengan yang kamu pandang, yang kamu saksikan. Iya, kata dia. Maka dia menyatakan, antum aslahtumul zahir fakhiftumul asad, wa nahnu aslahnal batin fakhafanil asad. Kamu hanya mensolek zahir kamu. Kamu bisa mencari baju sarung yang paling mahal, baju yang paling bagus, sabun yang paling baik, minyak wangi yang paling harum. Kamu bisa memiliki kendaraan yang paling mewah, bisa membangun rumah yang paling megah. Kamu bisa merasakan makanan yang paling lezat, minuman yang paling segar. Kamu telah menjadikan yang terbaik untuk zahir kamu. Kamu takut sama singa. Tapi kami mencari yang terbaik untuk hati kami. Bagaimana hati kami bersih daripada hasud, cinta dunia, dengki, kebencian, penuh dengan tawadhu, penuh dengan khusyuk, penuh dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan takwa, penuh dengan mahabbah. Karena itu batin kami telah bersih. Akhirnya singa takut kepada kami. Karena itu ya ikhwani, kita yang ada di sini, jangan meminta hanya duniawi. Cukup isi perut Anda cuma satu piring, insya Allah penuh. Minta hati supaya bersih. Hah? Cukup Allah kasih lebih daripada kebutuhan Anda. Tinggal nih, ini kok kosong terus hati kita ini, kok gak ada mahabbah, kok gak ada khusyuk, kok gak ada khudu, kok gak ada nikmat ibadah. Sampai kapan? Umurnya kita tinggal beberapa hari mungkin, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat semuanya. Karena itu rugi kalau kita tidak bisa merasakan kelezatan batin kita. Mudah-mudahan insya Allah berkat maulid, Allah bersihkan hati kita, Allah isi dengan akhlak-akhlak yang baik, Allah bersihkan pada akhlak-akhlak yang jelek. Mudah-mudahan semuanya dipandang sama Nabi Muhammad dan menjadi orang-orang yang disaksikan oleh Nabi Muhammad kita mencintai beliau. Mudah-mudahan cinta ini bukan hanya slogan, tapi cinta ini insya Allah akan terbuktikan dalam akhlak kita, dalam perbuatan kita, dalam ucapan kita. Dan mudah-mudahan tetap kita semuanya dijadikan orang-orang yang cinta dengan salihin, dengan aulia Allah, sampai di hari kiamat berkumpul bersama mereka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.